Selamat malam. Kali ini saya akan mengambil video sebuah mobil truk lowbed doli standar membawa ekskavator yang masuk kapal gagal karena mentok atas dan bawah. Tapi sebelum itu, mari dukung channel ini dengan cara like, lalu subscribe dan nyalakan lonceng. Karena semua ini gratis tis, alias tidak dipungut biaya, dan Anda akan mendapatkan video terbaru dari kami. Check it out. Halo guys, inilah mobilnya yang membawa alat berat jenis ekskavator atau bigo yang nyangkut bawah daerah sini dan akhirnya batal mundur kembali atau atret. Mari kita lihat bersama. Sopir ini mencoba maju mundur biar bisa lolos, tapi ternyata hanya rodanya aja yang berputar atau salip sampai knalpotnya keluar asapnya parah. Ini juga pengaruh karena lantai kapal basah jadi licin. Kepala mobil truk ini sampai bergetar atau goyang-goyang. Asapnya sampai keluar hitam. Masih diusahakan terus. Ini masalahnya ekornya atau bednya yang bawah bodinya kena kapal. Jadi ekor lowbed ini jelas mengangkat dikit. Sang sopir masih mencoba terus dengan dibantu ABK kapal. Mobil truk lowbed doli ini masuk kapal kurang lebih jam 4 subuh. Alat berat jenis ekskavator ini diambil dari Kota Medan, Sumatera Utara, yang akan dikirim ke ibu kota Jakarta. Dan ini mau diseberangkan dari Pelabuhan Panjang Lampung yang akan turun di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tapi setelah mau masuk kapal, ada masalah seperti ini. Dengan mentoknya bawah ekor atau bed dolinya, tapi ini masih diusahakan terus, masih dibantu oleh ABK kapal. Mobil truk lowbed ini masuk kapal yang paling terakhir, jadi diusahakan biar cepat kelar atau cepat selesai karena kapalnya juga mau berangkat. Dan kapal yang dari Tanjung Priok, Jakarta sudah antri untuk nunggu sandar di dermaga ini. Jadi para ABK kapal ini sudah pada gelisah bagaimana cara agar truk lowbed ini bisa keluar dan lolos dari kapal. Memang yang dibawa oleh mobil truk lowbed doli ini lumayan berat, sekitar kurang lebih 50 ton. Mobil truk Hino ini tenaganya memang tidak usah diragukan lagi karena CC-nya sangat besar. Kalau masalah seperti ini bukan karena mobilnya atau truknya kurang tenaga, yaitu masalahnya ada benturan bodi kapal dan bodi trailer lowbed. Ini guys, wilayah bak yang kena pintu kapal bawah atau mentok kena bodi kapal sehingga truk tidak bisa maju dan mundur. Terpaksa berhenti di
tengah-tengah pintu kapal masuk, nunggu pengemudinya cari solusi, mungkin bisa diakal, didongkrak atau ditarik mobil lain dari belakang. Inilah yang dinamakan mobil truk lowbed doli standar yang biasa membawa muatan overload atau overdimensi, yaitu odol. Ini yang atas hampir nyangkut juga. Memang kayaknya jelas tidak bisa masuk kapal ini karena tinggi kapal hanya 4,1 atau 4,10 meter. Jadi mobil lowbed doli ini perkiraan tinggi muatan kurang lebih 5 meter. Jadi truk tidak bisa masuk atau naik kapal. Dan solusinya ini truk harus ditarik mundur kembali agar bisa lolos dari pintu kapal yang tingginya tertera 4,1 meter. Ini guys, mau dicoba tarik mundur ke belakang pakai seling oleh mobil truk yang lain. Yang narik pun harus bermuatan berat. Dan posisinya ini agak turun di atas lamdor. Mungkin tariannya agak mudah. Dan nariknya ini tidak perlu mundur jauh ke belakang. Yang penting geser atau mundur dikit aja sudah bisa. Ini mobil yang mau persiapan narik sudah mundur. Mobil truk rotom guys, mantap kayaknya ini. Masih baru lagi. Mobil truk tronton ini Nissan Coaster, mantap. Posisi penarikan agak turun, jadi agak enteng. Apalagi yang narik mobil baru, jadi tenaganya agak meyakinkan. Mobil truk Nissan Coaster ini tenaganya juga bagus dan handal. Masih dalam proses pemasangan seling. Mantap guys, yang narik truk Nissan Coaster terbaru dari UD. Ini guys, mulai ditarik mundur. Percobaan, alhamdulillah bisa mundur, geser ke belakang. Tidak dengar supir yang narik Nissan Coaster sampai putus selingnya. Memang tenaganya bagus. Truk lowbed doli mulai persiapan mundur. Nunggu beresi seling yang habis narik. Truk Nissan Coaster-nya masih parkir di depan pintu kapal. Mungkin truk tronton Nissan Coaster ini baru berapa bulan jalan. Mulai suruh maju Nissan Coaster-nya untuk haluan mundur lowbed. Ini
dolinya mulai mundur. Coba kita lihat, tinggi kapal hanya 4,1 meter. Mungkin tinggi mobil longbed ini bisa mencapai 4,5 atau 4 meter setengah. Dan mobil truk ini terpaksa lewat Pelabuhan Bakauheni turun ke Pelabuhan Merak, yang jaraknya dari Pelabuhan Panjang sampai Pelabuhan Bakauheni kurang lebih hampir 75 kilo. Dan sementara cukup sampai di sini, di lain waktu kita sambung kembali. Amin. Jangan lupa like, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng. Cekidot.